Saudara pengacara majelis, Dato Captain Sani, yang berhormat Dato Sri Yasmin Ali selaku pengarah utama Jantra Pilihan Raya Perikatan Nasional Dong Mahkota. Muhammad yang bahagia, Datuk Faizal Lazumu, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional. Yang berbahagia, Ustaz Abdullah Hussein, Pesuruhjaya PAS Negeri Johor. Yang berhormat Datuk Dr. Syahrudin Muhammad Saleh selaku Timbalan Pengarah Pilihan Raya Dun Mahkota, Datuk Rina Harun selaku Ketua Wanita Perikatan Nasional Pusat, rakan-rakan pimpinan Perikatan Nasional yang hadir di sini di semua peringkat, yang dihormati Coach Haizan, calon kita di Dun Mahkota calon nomor 2. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, terima kasih kerana hadir dengan begitu ramai dan meriah pada petang ini, selepas saja kita menunaikan tanggungjawab untuk mengiringi calon kita di pusat penamaan calon sebentar tadi. Alhamdulillah, pihak pegawai pilihan raya telah mengumumkan bahawa pilihan raya kecil untuk Dun Mahkota ini akan diadakan, dan kempennya bermula pada hari ini sampai selesai 28 hari bulan nantilah hari mengundi. Dan calon kita telah pun dipilih sebagai salah seorang calon yang akan bertanding di sini, dan pastinya niat dan hajat kita semua ialah untuk melihat Coach Haizan ini nanti pada 28 bulan diumumkan sebagai wakil rakyat untuk Dun Mahkota. Boleh ke tidak? InsyaAllah. Tetapi saya nak memberi amaran awal-awal kepada terutamanya sahab-sahab Perikatan Nasional Wanita Pemuda Pelagi dengan Jentera Utama, bahawa mahkota adalah cabaran besar bagi kita. Secara sepintas lalu, kalau dilihat dari segi soal profil pengundi di sini, kita mempunyai 55% pengundi Melayu. Jumlah keseluruhan lebih 60,000, 55% majoriti pengundi Melayu. Tetapi yang berbaki 45% adalah pengundi bukan Melayu. Kalau sifir kasarnya, biasa dalam situasi dan keadaan sebegini, kita maklum bahawa kita berhadapan dengan satu cabaran sukar. Orang kata dalam bahasa Inggerisnya an uphill battle untuk menang. Tetapi kalau kita dapat mengatur strategi yang tersusun dan terancang dengan baik, didukung oleh jentera-jentera Parti Perikatan Nasional, baik daripada Bersatu, PAS, Gerakan, MIPP dan juga Bersekutu, maka insyaAllah berkat usaha kita yang agak teguh dan kukuh bersama semangat kerjasama yang agak kuat, tidak ada sesuatu yang mustahil bahawa Dun Mahkota ini boleh kita tawan dan kita menang pada 28 hari bulan yang akan datang ini. Saya telah menyerahkan pada Dato' Sri Azmin dan Dato' Dr. Syahrudin untuk mengatur strategi. Saya nak bagi nasihat, ikut nasihat dia, bukan nasihat saya saja. Kerana beliaulah yang ada di lapangan, dan saya nak ucap tahniah pada beliau dan rakan-rakan yang lain yang telah bekerja hampir sebulan lamanya. Betul? Tak kuat. Betul kan?
biasa saya dihantar WhatsApp gambar-gambar yang membuktikan sahih, bukan tuntutan-tuntutan kata-kata tapi dengan kenyataan gambar video bahawa jentera kita bekerja siang malam di semua 18 pusat daerah mengundi sudah terbuka. Sampai saya dimaklumkan semalam sampai jam 12.30 malam masih bernyala dan lampu tak pernah ditutup sampai waktu siang sekalipun. Sebab itu untuk menentukan kejayaan kita, pertamanya ialah tersusun dan teratur dan terancang dengan begitu baik, baik di peringkat Indo ataupun di peringkat sayap-sayap Perikatan Nasional, baik wanita ataupun pemuda ini. Inilah sebenarnya jentera utama yang akan dapat menawan sebahagian besar daripada pengundi-pengundi yang ada di sini, yang sebahagian besarnya adalah pengundi-pengundi muda. Betul? Macam saya masih muda lagi. Pengundi muda ini menjadi harapan kita. Tidak bermakna pengundi-pengundi yang tidak muda tidak memberikan sokongan. Mereka juga berikan sokongan. Kenapa mereka berikan sokongan? Kerana mereka yakin ini kesempatan dan peluang yang cukup baik untuk bagi isyarat. Satu, isyarat di Johor Bahru. Kedua, yang lebih besar, isyarat di Putrajaya. Siapa yang duduk di Putrajaya? Madanun. Yang ada di sana Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Awak punya Perdana Menteri lah. Yang terbukti sudah pun gagal dalam menguruskan negara, betul tak? Betul. Tak mampu nak menguruskan negara. Betul. Bila-bila buka balon. Betul. Sekarang ni tak buka ke buka dia tetap. Betul. Oh, saya tak kata. Tak lama lagi dia lah polis panggil saya, mencari itu panggil saya je. Pasal tak boleh sentuh 3R. Parti Perikatan Nasional Khususnya Bersatu ditegakkan atas dasar perlembagaan parti kita yang memperjuangkan nasib bangsa, agama, negara. Kalau begitu saya tetap manutlah. Tapi dalam perjuangan ini tidak begitu. Kita mesti ambil masa ketika yang penting untuk jelaskan pada rakyat. Kalau beginilah negara kita dipimpin dari kerajaan, tak mampu menguruskan ekonomi, masalah kos sara hidup melambung naik, masalah harga minyak yang patut turun banyak turun sedikit, masalah harga minyak diesel dulu dah ditarik sehingga 20 sen seliter subsidinya, kita semua dah susah payah sama kos sara hidup melambung naik, barang naik, kos pengangkutan naik, logistik naik, kuluhum ajmain naik belakang dan tak turun. Dia kata kalau harga minyak ini dah diapungkan, saya dulu Menteri Perdagangan dan Negeri yang bertanggungjawab tentang menguruskan minyak. Kalau nak start lesen-lesen minyak, kementerian saya dulu keluarkan lesen-lesen stesen minyak. Saya tahu waktu itu dulu ada dipanggilkan manage float, jadi apungan yang diurus. Sekarang ini tidak manage float. Bila dah tarik subsidi, dia ada APM, Automated Price Mechanism, mekanism harga yang automatic tetapi bergantung kepada kos minyak di peringkat dunia. Maknanya mudah, kalau minyak dunia naik, maka harga minyak akan naik. Sekarang ini minyak sudah turun banyak. Dalam viral yang saya baca baru ini, patut dah turun sampai 50 sen, lebih murah. Tapi dia tak turun sampai 50 sen, dia bagi 5 sen, 10 sen kepada bapa dia. Tak maaf, saya rasa itu. Betul ya, Bubu. Memang betul. Yang ini rakyat tak tahu. Memang betul. Dalam hidup-hidup, terang-terang macam siang hari ini pun mereka menipu kita. Kenapa buat itu? Kalau dah janji laksana, bohong semata-mata. Rakyat hidup menderita susah payah. Saya baru-baru ini membaca berita tentang ada keluarga yang meninggal dunia dah berapa hari. Dicap bukan dibunuh, bukan dicekik, tapi tak dapat makan sampai mati kebuluran. Betul. Yang salah ke saya, itu berita suatu khabar yang keluar pada saya pun baca. Tak pernah berlaku dalam sejarah.
Begitu keadaan teruk dan dahsyatnya rakyat menanggung beban. Siapa yang nak dipertanggungjawabkan? Kerajaan. Kerajaan mana? Kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Negeri lagi tak mudah. Sebab itu ini amanah kita. Ini peranan kita nak beritahu pada pengundi yang 60,000 di sini, jangan sokong mereka lagi. Kalau yang lepas-lepas tu dah sokong, tak apalah. Termasuklah rakan-rakan kita ahli UMNO. Kami ni dulu totok UMNO. Oh, di depan ni masih ada lagi bayangan macam Barisan Nasional. Tapi dah tak ada lagi. Sekarang ni Perikatan Nasional. Sebab itu mereka harus meninggalkan perjuangan yang lampau yang sudah dirosakkan oleh Presiden UMNO. Sekarang ini balik kepada satu jalan yang lebih lurus, siratal mustaqim, untuk mendukung perjuangan kita di dalam Perikatan Nasional. Ini tanggungjawab kita. Turun bawah, jumpa dan ketuk pintu tiap-tiap rumah, bersalaman dengan mereka dan tanya khabar mereka, dan minta nak tahu nak menyokong ke tak menyokong. Kalau menyokong, alhamdulillah. Kalau tak menyokong pun, alhamdulillah. Kerana dah tahu dan bolehlah kita duduk bersembang, bersantai dengan mereka itu, dan mohon supaya mereka memberikan sokongan kepada calon kita, Coach Haizani. Boleh buat tak? Boleh. Nanti saya nak tengok betul ke boleh buat. Ini Datuk Bina ni dah pakar ni, apa dia dipanggil, buat culaan. Bukan cula itu. Sula. Itu sula. Yang tak Langgawi itu sula. Yang ni cula. Cula mana apa tahu sikap pengundi-pengundi. Kita berhadapan dengan suatu peperangan besar hari ini. Inilah peperangan kita. Kalau kita nak tahu nak menang dan kalah, kita mesti tahu musuh kita. Kalau yang tak menyokong kita itu adalah musuh kita, bagaimana kita akan menentukan supaya mereka beralih menyokong kita? Dan kalau kita ada 60,000 pengundi dan kita dah temui 60,000 pengundi, bertanya khabar dengan mereka dan mereka maklum pada kita, daripada 60,000, 42,000 telah jelas putih menyokong pada Perikatan Nasional, maka senanglah hati kita bahawa insya Allah 28 bulan kita akan memperoleh kemenangan besar. Itu harapan kita. Tapi saya nak tanya sekarang, berapa ramai yang dah buat culaan? Berapa persen dah cula? Kalau saya tanya tak jawab tu, saya rasa bimbang. Tak tahu dia tak bimbang, dia jawab lagi. Adalah, kata 25%. Okey, 25% kalau baca, daripada 25% kita dapat 15. Yang hok di sana kata orang Kedah ke mana pun, kata dapat 10. Siapa menang? Tapi kalau akas je kita dapat 5, dia dapat 20. Siapa menang? Kalau sekarang dah boleh jawab, nasib baik belum ada undi. Nasib baik belum besar pilihan raya. Nak kata dah menang, belum menang. Nak kata dah kalah, tak kalah. Nak menang ke nak kalah? Nak menang ke nak kalah? Nak menang ke nak kalah? Kalau nak menang buat apa? Kerja. Boleh tidur? Tak boleh tidur. Mesti celik, mesti celiknya. Tak apalah tuan-tuan, saya pandai cakap aja. Tapi jangan lupa, saya dah 50 tahun bekerja dalam parti. Saya tengok imbas saya, sekali imbas saya dah lalu dah. Bukan nak cakap besar, saya faham. Sebab itu, dan saya telah memimpin pilihan raya demi pilihan raya demi pilihan raya besar, kecil dan negeri dan don dan sebagainya. Saya boleh baca dan keadaan itu. Jadi sebab itu, atas dasar itulah saya minta supaya komitmen kita ni mesti total. Bukan separuh-separuh, total. Maknanya sepenuh hati. Tak apalah tinggal rumah. Kalau beritahu pada suami, kami berada di mahkota untuk berjuang menegakkan bangsa agama kita, suami tidak akan burka. Salah pakai. Tak marah. Kalau beritahu, suami beritahu isteri, dia kata, hang pergilah, tak usah balik-balik. Menyampah aku berambus. Itu bahaya tu. Tapi kata kalau pergi, kerana ini niat baik. Ini perjuangan fi sabilillah untuk menegak kebenaran dan menentang kemungkaran.
silakan semua pergi. Abang pergilah, tapi jangan lupa balik. Bawa lah kopi, sekilo kopi keluar tu. Sedap lah hati dia. Tuan-tuan fikir saya ni serius, saya boleh berlawa, tak apa. Tapi maksud kita adalah time is short. 14 hari pejam celik prajurit dah keluar pergi, lepas tu besok tunggu keputusan. Jadi sebab tu untuk tujuan tu kejap. Ni calon ni tak boleh tidur langsung. Tapi sedih dia punya isteri tak sihat. Saya kata kalau isteri sihat, bawa isteri. Pasal isteri dapat sokongan pada wanita. Tak ada isteri, bawa anak. Anak ada sebelah bapa. Ikut tanya ni dia. Jumpa pengunduku ni, jangan duduk kat depan. Bawa duduk kat dapur. Cakap makcik-makcik nak sokong siapa ajar dia. Ini cara kita. Ini cara tradisional yang telah diuji berkali-kali yang dianggap berkesan. Tak boleh berhenti. Pagi-pagi sebelum subuh dah keluar dah. Dulu subuh dekat masjid mana, lepas masjid dah subuh dah lain, pergi ke pasar, pergi mana, saya tak payah ajar. Tapi mesti ada pengiring yang pergi suang-suang, kena kidnap besok. Hari nak mengundi cadut dah hilang, tak tahu pergi ke mana, Allah Allah. Tapi nak uzbelah, itu mungkin tidak akan berlaku. Jadi sekalian saya tak cakap panjang, saya ingin nak ucapkan terima kasih. Hari ini satu dorongan semangat yang cukup tinggi yang saya tunjukkan, satu yang amat saya banggakan dan ucap tahniah pada saudara sekalian. Teruskan perjuangan sampai kita berjaya, dan jangan lupa kita terus memberikan sokongan dan mendoakan mudah-mudahan Coach Haizan mencapai kemenangan. Ikatan Nasional, Ikatan Nasional, Ikatan Nasional, Takbir Allahu Akbar, Takbir Allahu Akbar, Takbir Allahu Akbar, dengan tiraan 10 baru kita lepaskan.